contigo es bailar. Solo dame una noche contigo, que seamos mucho más que amigos. Vente conmigo a soñar. Yo, yo, yo. Can't stop, won't stop, here we go. Cause you know we got the rhythm that steals the show. Yo, can't stop, won't stop, here we go. Everybody get down, right on the flow. Y rápido, rápido, rápido. Mi corazón palpita cuando tú estás acá, rápido. Que bien ella se ve, sí que lo hace bien. Somos tú y yo, bebé, hasta el amanecer. Silakan duduk. Eh, udah. Udah. Wah, wah kacau nih, pasti pakai doplin nih, doplin. Apa namanya kalau doping ya, pakai doping nih. Semangat sekali. Kita membicarakan mengenai di Indonesia lawak kebugaran ini mengenai Zumba. Kebetulan ada Zungko Agus di sini, ya beliau ini sangat mengetahui bagaimana yang namanya Zumba karena beliau lah yang membawa dari Zumbawa ya kalau tidak salah. Zumbawa oh, itu Pak. Bukan Zumbawa, dari Kolombia. Ya. Ya. Zumba bukan dari Zumbawa Pak. Zumba itu udah namanya Zumba. Dari lihat dong lagu-lagunya tadi. Itu dari Zimbabwe. Zimbabwe, Zimbabwe. Zimba kalau itu. Ini Zumba itu kalau dari Amerika Latin. Sebenarnya Zumba itu dari Kolombia aslinya. Kolombia. Oh yang suka bikin-bikin tempat tidur Pak? Bukan, itu mah cicilan-cicilan yang TV. Sejak tahun kapan apa populer di Indonesia nih Zumba? Mungkin kita apa flashback ke Amerika dulu mungkin ya. Kemana? Masuk ke Amerika itu tahun Amerika 2001. Dulu, kan? Ya. Terus sebenarnya sih mulainya tahun 2009-an. Tapi kan belum terkenal di Kolombia, terus dia bawa ke Amerika. Jadi kenapa? Yang... Kok lahir Zumba itu dari mana? Dari kalau misalnya jazz kan... Dulu dari musik-musik orang-orang yang terpinggirkan misalnya, muncul musik jazz. Ini kenapa? Apa karena jenuh dengan senam-senam yang lainnya terus muncul yang namanya Zumba? Gini, karena penciptanya kan waktu itu dia instruktur aerobik dan koreografer. Dan dia sebagai aerobik instruktur dia lupa bawa kasetnya. Kasetnya dia bawa itu kasetnya lupa. Terus secara otomatis dia keluarkan apa tuh semua jurus-jurus baru. Oh iya benar sekali. Tapi dia keluarkan semua lagu kayak merengue, salsa, kumbia, reggaeton, tango, terus flamenco. Yang tadi kita bawain tuh merengue. Itu merengue, itu merengue. Lagu-lagu khas Purwakarta. Ada sate. Satenya terkenal. Marangi. Sate marangi. Ah, Bapak. Ini ya. Pak. Lagunya zaman Siti Nurbaya. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi itu. Itu kenapa kebanyak soal joget-menjoget dari Amerika Latin? Hah. Ya kan? Ya misalnya salsa. Salsa. Iya ya. Itu orang enggak ada kerjaan tapi di sono, Pak. Maringgi, kumbia, reggaeton. Apa reggaeton banyak sekali ya mereka tuh yang itu banyak sejarahnya sih biasanya kayak salsa itu pasti dari Kuba. Terus oh dari Kuba. Salsa itu bukan dari Senin dulu ya? Senin dulu baru salsa gitu. Salsa itu salsa. Beda. Saya salah saya mengakui kesalahan. Bapak ini play iblis iblis mulu. Apa play iblis? Play setan. Oh, play setan. play iblis. Monggo. Nah, terus sampai itu ada reggaeton dari Puerto Bapak Rico. Bapak kayak tukul, monggo. Oh iya ya, kayak tukul ya. Mentang-mentang ada temennya. Iya ada dia sih, kelihatan wajah. Gara-gara kamu Vega. Iya, gara-gara kamu nih. Biarin, berarti aku cowok yang beda. Orang-orang kalau meninggal kembali ke Tuhan. Hah? Aku kembali ke laptop. Hebat. Udah, jangan dibahas. Iya. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Ntar sedih. Kenapa sih karput?
sih? Kan udah gak ada jadi bahan. Sombong banget mentang-mentang udah lamaran lihat cincinnya tuh Kang. Wih. Sama orang Kalimantan itu ya. Oke, balik lagi ke Zumba ini. Oke. Zumba terus, lahir di Kolombia. Di Kolombia, terus jadi Zumba itu bermacam-macam lagu. Jadi ada reggaeton, salsa. Jadi mereka dicampur semuanya campur itu? Campur semua dari bermacam lagu. Jadi 70% itu adalah lagu Latin dan 30% itu adalah lagu internasional. Seperti lagunya Peach Boo, Jennifer Lopez kayak gitu-gitu. Oh, Jennifer itu Lopez kan dari Latin juga? Latin juga Jennifer, yeah. Jennifer Lopez. Iya, yeah, sama. Tapi dia lebih ke lagu internasional. Dia lebih bukan lagu tradisi. Iya. Enak kan tuh ya jadi tidak spesifik ya. Betul. Tahu lagunya terus, yang mana ya? Tahu Waru Doyong. Jennifer Lupis itu Lupis. Pak, ya? Kirain dia kawin dengan dokter beneran dikit. Betul. Tetap aja ingetnya supir truk lagi, Susah. Itu sekarang sudah ada Jumba yang dicampur sama bela diri ya. Sebenarnya sih enggak ada, cuma ada yang dangdut juga boleh sama masukin sebenarnya. Iya. Bisa. Oh, doyong. Tergantung kalau misalkan. Enggak, maksudnya Zumbanya ada gerakan-gerakannya yang ke bela diri. Seperti kayak capoeira. Capoeira bisa, bisa. Terus bisa. Ada yang taekwondo juga ada tuh. Bisa yang juga kalau misalnya dia gerakannya mau dicampur taekwondo gitu. Oke, enggak masalah. Oh, gitu. Bela diri. Jadi gerakannya sendiri enggak ada patron atau maksudnya dia pakem-pakemnya ada pakem. Misalkan kita training sebagai instruktur Zumba, kita harus ada pakemnya seperti salsa, merengue, cumbia, reggaeton. Dia punya pakem, 4 pakem yaitu kayak basic movement yang kiri kanan, terus depan belakang, terus samping kiri kanan gitu. Jadi enggak banyak. Ya, gerakannya yang patronnya yang dari si merengue. Kalau misalnya merengue mungkin saya praktekkan boleh. Oh iya, boleh. Iya, iya. Gerakan standarnya mungkin. Iya. Standarnya ya. Iya. Saya ajari di depan ya. Boleh. Nah, merengue itu. Merengue itu gimana? Kalau kita di depan merengue, ini ceritanya sejarahnya kan dari Republik Dominika. Caca mau ngapain? Dari Karabian. Iya, ya. Dari DR. Jadi orang yang dipasung. Kalau orang dipasung kan jalannya aerot. Begini kan. Diam dulu nih, lo mau ikutan sini. Enggak, mau. Ini dulu dipasung nih, karena dipasung. Karena ini kan kesannya dipasung. Waktu lu sejarahnya dia dipasung. Kan. Jadi merengue itu sejarahnya dia itu seret itu yang batu berat itu loh. Ya yang jadi bulat itu. Jalannya 1-2-1-2. Pakai rantai. Ya, siap? Kanan, kiri. Itu tengahnya gak terjadi gesekan Pak antara kiri dan kanan? Kalau misalkan dia, kalau dia gendut gesek di sini, apa? Di paha. Oh, panas. Di paha. Panas ya. Udah nih Pak. Hah? Mau kemana coy? Jadi Zumba itu lahir di sana. Di Kolombia. Nah, iya. Populer di Indonesia itu pertama kali siapa yang membawa? Ya gini, pertama saya bawa ke Indonesia itu, kan dulu saya tinggal di Amerika kan. Dulu tinggal tahun. Di Amerika, di mana waktu di Amerika? Pas 2000, itu? Tahun 2000 sampai tahun 2004 saya di RT Miami. RT berapa mas? Ya, di Miami. Di Miami. Jadi di Miami itu pas keluarnya Zumba itu tahun 2001. Miami itu sebelahnya sama Aerot. Ada. Saya mengenal yang namanya Miami itu dari Miami Vice. Ya, yes. Filmnya ada apa? Filmnya. Ya, Don Johnson. Don Johnson. Sonny Crockett. Iya, betul. Sonny Crockett. Nah, itu dari kentang tuh, dari kentang. Jadi Zumko belajar di sana. Jadi di sana, terus aku sering bergaul sama pedansa-pedansa kayak Argentina, orang Puerto Rico. Karena saya kerjanya di kapal pesiar kan. Itu masuk ke kawasan Asia nggak? Kawasan semua, sekarang masuk di Asia, di Singapura. Tapi, oh, lagi di Singapura. Tapi dulu di Karabian sama Kanada, terus habis itu di Eropa. Biasanya gitu. Kalau dia di sana musim dingin, dia ke sini. Balik ke repositioning ke kalau musim layangan mundur deh Pak. Takut nyangkut. Iya. Benang-benang. Nah, setelah itu gimana? Kan 2001 itu saya kan belum, saya kan senang banget kalau saya ke Amerika tuh saya kumpulin semua lagu Latin tuh. Bergaulnya sama orang Latin dan semua lagu yang saya beli sampai 20 juta tuh saya beli semua lagu Latin bawa pulang ke Indonesia. Oh, terus saya pikir, terus keluar Zumba itu saya senang banget tuh. Saya senang banget, wah saya bilang saya pengen nih jadi instruktur ini gitu. Tapi belum ada training. Oh saya tadinya sampai, belum. Belum ada. Di kapal pesiar kerja di apa? Itu saya di office, jadi imigrasi. Saya di imigrasi. Oh, imigrasi dia. Ya, ngurusin paspor. Masa ada bagian TU? Di Miami gak ada bagian TU. Gak ada ya? Gak ada. Iya kan imigrasi sama surat-surat. Ya, tata usaha. Kayak ngurusin terus, paspor gitu. Ini ya, katanya paspor. Jungko ini mendapatkan penghargaan. Jungko apaan? Jungko namanya. Oh keren. Jungko ya. Ini Jumba. Mendapat penghargaan dari Kus Plus katanya ya. Oh Kus Plus bukan. Muri kan salah satu personil Kus Plus. Oh iya. Yang lain yang ngasih penghargaan Murinya doang. Muri itu museum.
museum. Museum. Terus sudah stop. Terus ya, museum apa? Republik. Republik. U-nya lewat, kan ada U-nya. U-nya gabung, museum. Museum. Oh, jadi museum rekor Indonesia. Oh, nah museum rekor Indonesia. Nih, saya belum ngomongnya itu udah paham. Zungko ini mendapatkan penghargaan dari Muri sebagai yang membawa Zumba ke Indonesia. Gitu. Tepuk tangan dong. Tapi Zumba itu dulu kan ada apa tuh ada tamu. Kayak kontrak antara Asia dan Amerika. Jadi waktu itu saya waktu lisensi itu tidak diizinkan untuk mengajar di Indonesia. Oh, alasannya kenapa? Tapi saya menentang yang kontrak Asia itu karena saya, di Indonesia itu bukan teritorinya mereka. Mereka punya teritori Singapura, Malaysia, China, itu sama Taiwan. Ya, jadi kalau mau jadi instruktur harus punya sertifikat resmi dari Amerika. Dan saya merupakan satu marketing agent pertama dari Amerika yang tugas di sini. Gitu, tugas yang kerja di sini. Nah, Hilyani sendiri, apa yang membuat Anda tertarik mengikuti Zumba ini? Ya, apa yang melihat? Suka dance dan pengen ikutan aja. Dan kan tadi udah dibilang juga kalau Zumba banyak sekali tipe-tipenya. Hmm. Dari merengge, salsa, segala macam. Jadi dalam satu jam bisa belajar segitu banyak macam dance. Jadi juga gampang diikutin. Gampang diikutin. Dan seru banget. Terus kalau lebih sudah... banyak kemana? Kamu lebih ke olahraganya atau mau mengikuti si apa? Soalnya kan ada kejuarannya enggak sini? Sebenarnya Zumba itu karena dia mengikuti aerobik, saya enggak di Indonesia, kalau sebenarnya di internasional enggak boleh diperlombakan, tapi di Indonesia itu sering dilombakan karena dulu tradisinya aerobik sering dilombakan gitu. Oh, kalau di Indonesia mah luar biasa. Luar biasa. Iya, semua dilombain. Karung buat naruh beras dilombain, Pak. Iya, apa aja dilombain di kita sih. Karung. Itu pengantin baru kalau enggak malu dia dilombain, Pak. Mengatasi masa. Kalau galau kan gitu, mau pergi, jangan. Nah itu. Pergi, jangan. Tuh. Pergi, jangan. Jangan. Pergi. jangan. Coba saya mau tanya dulu sama Rona, katanya mengerti Anda tentang sejarah Zumba. Si, senyor. Oh, kenapa jadi Spanyol? Si, senyor. Kolombia, iya betul, karena bekas jajahannya juga Spanyol. Saya lama di Kuba, Kang. Oh, lama di Kuba. Itu yang tempat inian masjid, Pak. Kuba. Nah, itu Kuba. Kuba. Ini Cuba. Saya berguru sama Fidel Castro. Di Kuba itu. Sudah enggak ini tuh. Jadi ya udah diganti adiknya. Iya, adiknya sekarang. Raul. Raul Castro. Iya, Raul Castro. Kawin sama Ade. Raul Lemos. Kawin lagi. Telo dire historia de Zumba. Dia mau bercerita tentang sejarah Zumba. Si, senyor. Saya masih kalau Spanyol saya mengerti. Contigo. Espanyola, Zaragoza. Pertigo. Pusing. Pertigo pusing. Sakit kepala. Jadi yang saya tahu, Zumba ini diciptakan oleh Alberto Perez. Saya pernah membaca buku, judulnya adalah Pocho e Sporto. Jadi pakai sabun tari dan olahraga sport. Ya, Pocho Esporto Sporto Kanggo Rogo Bugaro. Jadi tarian dan olahraga untuk membuat badan sehat. Pocho Esporto Kanggo Rogo Bugaro. Untuk raga ya, supaya sehat. Rogo Bugaro. Oh. Jadi ada Bugaro. Minimal 4 manfaat dari Zumba. Yang pertama adalah rapopo. Manfaat dari Zumba yang pertama adalah puede eliminar bucitreco. Apa sih puede? Bucitreco itu perut buncit. Buncit. Bucitreco. Jadi bisa menghilangkan lemak dan mengurangi berat badan. Karena dalam kondisi ideal, satu jam saja bisa membakar sampai 1000 kalori. Tergantung berat badan. Hmm. Bukan begitu, Junko? Iya, benar sekali. Iya kan? Si. Junko aja tuh, gak ada lemaknya. Kering. Puede eliminar. Mungkin mesinnya kali ame. Mengurangi, eliminasi ya. Eliminare bucitreco. Bucitrek. Yang kedua, manfaat dari Zumba adalah El Jogedo Sakabe Body. Kita bisa ya menggerakkan badan seluruh. Semua badan. Mambo, merengue, samba, soka. Belum dicuci kali Pak, mambo Pak. Mambo itu mambo. Mambo, merengue.
Mambo, merengue, samba, soka, hip hop, caca, salsa, poco, poco. Oh, sampai poco-poco. Masuk gerakan poco-poco juga ada. Bisa, bisa. Yang bisa yang juga. Tadi kamu tunjukin, yeah. Jungko ya, maju, yeah, bisa, mundur, juga. Maju, mundur. Manfaat Zumba yang ketiga, Zumba Hara No Boloho. Oh. Boloho itu bodoh, No Boloho, jadi bikin pintar. Zumba itu mengajar pada yang... Zumba akan membuat otak menjadi lebih cerdas. Kenapa? Kita harus menghafal gerakan. Konsentrasi terjaga. Instruktur berubah gerakan, kita harus berubah gerakan. Oh. Betul Junko? Benar, koordinasi badan juga. Konsentrasi fokus dilatih dengan gara-gara Zumba. Iya, benar. Mata melihat, otak mengkalkulasi, dilakukan sama gerakan badannya, harus sama. Saya kira mata melihat, otak dibumbuin, Pak. Baru pakai itu sambal hijau, Pak. Enak tuh. Banget tuh, nasi kapau. Ya, dan yang terakhir, manfaat dari Zumba juga mungkin ini banyak dilakukan di Jakarta ini adalah Puede HC Reo Amigo. Reo jadi itu banyak, amigo itu teman. Jadi orang yang berzumba pasti temannya menjadi banyak, interaksi sosialnya berjalan dengan baik. Setiap hari pasti ketemu teman baru, hidupnya jadi lebih menyenangkan. Bukan begitu Junko? Benar sekali. Setuju. Setuju, setuju. Kalau Vega melihat zumba ini seperti apa? Baik. Tadi mau tahunya nimba, Pak. Ngerti Meng dia, ngerti. Sembarangan kalau ngomong bener. Oh, kan tuh. Pak, sebelumnya perkenalkan, ya. Saya itu Vega itu kemauannya ingin bugarnya sedikit. Atau disingkat Vicky Burki. Oke. Okay. Terima kasih. Vicky Burki itu salah satu yang pernah air membawa hujan. Namanya air hujan. Buka aerobik. Aerobik. Oh, aerobik ya. Aerobik. Bawa aerobik di tingkat internasional lah. Betul sekali Kang Denny. Sebenarnya kalau boleh bohong saya enggak suka sama Zumba, Kang. Kalau boleh lah. Jujur. Kalau boleh bohong dia kan, makanya dia bohong sekarang. Iya, iya. Mau ngapain? Zumba itu capek. Ya, gerakan yang gak konsisten, ntar maju, ntar mundur kayak tadi. Kata Bang Komeng, maju, mundur lagi. Gak jadi pergi gitu-gitu kan. Itu gerakan apaan Kang kayak gitu? Galau. Kalau galau kan gitu, mau pergi, eh jangan. Nah itu. Pergi, eh jangan. Tuh. Pergi, eh jangan. Ah, pergi, pergi, pergi. Ah, jangan, jangan, jangan. Iya, iya, iya benar. Galau, galau. Itu galau namanya. Lagian olahraganya tuh terlalu capek. Harusnya kalau olahraga yang enak tuh yang bisa dinikmatin, yang bikin kita diem, kita nikmatin aja. Ya diem aja contohnya. Lagian banyak sekarang gini, Zumba itu kan gerakannya bisa dibilang sangat hyper gerakannya. Contohnya kayak misalnya Bang Komeng, Kang Denny, Cak Lontong, mana bisa gerakan kayak gitu kan? Zumba tadi. Jangan ya. Asal tuduh sama bilang saya bisa. Kemarin aku lihat. Bukan, makanya dituduh kamu gak bisa. Kan paling banter kalau kayak Kang Denny, Bang Komeng sama Calon tuh gerakannya yang senamnya aki-aki tuh. Mana? Pak. Kita disuruh Tai Chi, Pak. Apa Kang Onal? Puedo explicar a usted, Zumba itu berasal dari bahasa gaulnya Kolombia. Artinya? Zum-zum. Zum-zum. Artinya gerakan cepat. Iya. Oh, memang zoom, harus cepat gerakan Zumba itu. Tapi kalau badannya kurus, kalau badannya gendut, pas di zoom, bah, kan malu. Gak saya kira asalnya dia. Dari Kolombia pas beli takjil, Pak. Lo gimana? Bubur zoom-zoom, Pak. Bukan, zoom-zoom itu memang gerakannya cepat. Makanya dia kalau di aerobik itu ada yang tingkatannya tuh apa namanya? High intensity. Ya, high intensity. Tapi kalau bisa biasanya kalau olahraga capek, ujung-ujungnya selesai itu makan. Jadi bagaimana bisa kurus? Lagian bayangin, kalau Zumba itu harusnya pakaiannya kayak Junko gini keren kan? Sekarang kita lihat cowok-cowok yang ada di sini ya, panelis. Misalnya Bang Komeng, Cak Lontong, Kang Ronald, Kang Maman, Kang Denny. Maaf, ini bajunya kayak kutek banci, silo banget. harusnya yang kalem dong. Kenapa baju dipermasalahkan sih? Iya, nah ini udah salah. Sebenarnya mungkin dia pakai colorful biar semangat lagi. Soalnya kan kita ngelihat kan kalau saya ini kan masih muda, masih ada energinya. Nah, kalau yang udah peot-peot begini kan perlu energi tambahan. Nah, bener Kartika. Menurut saya Anda udah mulai masuk ke daerah Pak. Rasis. Karena seolah-olah kutek perempuan Pak. Dengan kutek banci itu dibedakan. Pak. Ada kutek banci. Apa? Saya boleh duduk enggak nih? Boleh. Bilang dong. Tapi udah, hei, jangan duduk dulu. Anda udah pakai kutek belum? Coba misal Jungko,
mencontohkan ada yang misalnya bisa yang membakar katanya. Gerakannya sebentar aja. Membakar ruko. Mau bakar di mana dulu? Ya. Mau bakarnya di mana dulu? Di pinggul apa di kaki? Oh, ada daerah-daerahnya. Kalau di sini kebutuhannya kayak di perut deh. Bakar lemak ya. Yang ada lagu belly dance yang kita bisa bakar lemak di daerah pinggul sini. Ah, enggak enak banget tuh goyangan apaan begitu. Cobain dulu, cobain kita caca. Mau bakar lemak sakwat, Meng. Bang Obeng ikut biar kelihatan. Pak, saya lihat, Pak, saya nonton, Pak. Kakinya keluar. Sini. Tanya. Wah, ini lagi ada lagi nih. Twist, agak cepat, cepat. Cepat, cepat lagi. Lagi. Cepat lagi. Terus, 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 terus. Terus. Dul, dul. Ya salah aja, Pak. Tapi enggak. Tapi beneran kalau kalau dicobain pasti berasa di perutnya bagian ya, di sini, perutnya ada reaksinya. Ah, apaan enggak enak. Coba lagi. Atau yang ini. Coba saya yang gerakan yang kan namanya Zumba Fitness. Zumba Fitness ada gerakan fitnessnya. Betul. Ya, ya, ya. 30% coba. Itu fitness. Mau okay. Bakar kaki, mau kencangin bokong atau dimanapun semuanya ya. Semuanya otot ya pokoknya. Di paha, kuat okay. Tricep, hamstring juga bisa. Coba, okay. Kita squat. Oh, bisa gitu squat. Ya? Bisa juga. Kita campurin misalnya satu lagu ada gerakan squat khusus squat. Satu aja. Oh. Atau cewek-cewek biasanya atau abdominal atau abdominal atau obliques. Ah, ada obliques kiri kanan. Hah? Gini. Pusing. Pusing sih ngeliatin karpun. Karput terbang ya? Mega bisa enggak? Karput bisa tuh. Gak enak ini, gak enak. Gak enak semua lu. Tapi sambelin dikit. Toin satu gerakan lagi dong. Ya, ya, gerakan ya. Yang berbentuk. Bebas. Gerakan hidup nari, sehat bebas. Coba. Bebas. Bebas. Kalau enggak gerakan keluarga salsa. Berencana. Salsa. Oh, iya boleh. Kan gerakan. Oh salsa juga. Tuh ada juga ya? Salsa ya. Zumba, ya. Ada, oh, ada pak ya. Buat masak. Aduh karput. Injek, oh. Kalau ini enak-enak. Ya, ikutin gerakan. Kita ikutin. Oh, ini gerakan. Enak. Kita akan kembali ke layar satu ini. Ada satu pepatah yang mengatakan balaslah kebaikan dengan olahraga. Air susu dibalas aerobik. Sekarang waktunya kita akan bersama-sama Zumba. Berzumba. Yeay. Ayo kita Zumba bersama. Mari. Siap. Semoga malam hari ini banyak manfaatnya untuk Anda. Mari kita berolahraga. Siap. Yuk. Go. Kaki single-single double ya. Ya. Todo comenzó cuando nos miramos, hubo una química especial. Nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento yo vivo perdido en tus ojos. No me puedo controlar. Serán tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar. Yo vivo perdido en tus ojos. No me puedo concentrar. Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar. Esto que siento es tan puro que en un solo minuto en ti dejo de pensar. Cierro los ojos y ahí estás. Todo por ti, todito, todo por ti.
no puedo vivir. Eres a quien quiero en las noches soñándote. Levantarme en la mañana abrazándote. Quiero pasar el resto de la vida amándote. Sin ti yo no puedo vivir. Lo entrego todo por ti, todito todo por ti. Y tu madre es como testigo.